Tapi kalau batas itu dianya sudah hilang, tidak jadi, tidak kuat sperma, tetap harus mandi wajib. Nah, itu baru dengar. Yang keluar sperma. Baik dianya dengan berhubungan atau bukan? Mimpi. Mani ini tiga beradik pemisan. Mazi sama Wadi. Kalau terjadi salah satu dari enam sebab ini, maka dia harus melakukan mandi wajib. Pertama, ilajul hasyafati fil farji. Kedua, khurujul maniyi. Ketiga, al-haidu. Keempat, wal-nifas. Kelima, wal-wiladatu. Keenam, al-maut. Penyebab mandi wajib yang pertama, ilajul hasyafati fil farji. Bukan tujuan nak kuang ajar, bukan tujuan nak main-main, bukan tujuan nak ngapok, ini pelajaran. Ilajul hasyafati fil farj ini masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan wanita. Walaupun tidak keluar sperma. Bahasa ngetopnya biar jelas. Urung. Urung. Budak tangi. Biar jelas, bukan nak kurang ajar. Biar urung. Nak pula balik urung. Cuman ukuran dianya harus mandi wajib. Ini hukum, bukan main-main. Memang aku ni tukang penesan. Cuman orang ngajar peke ni mulutnya mesti lobok. Kali tak jelas, tidak terti-terti ini ni. Nengahnya lagi baru sore inilah. Misal tidak jadi, tapi batasan sunat tanah banyak hilang. Jadi maaf kalau cuma baru terparak baik tidak jadi, tidak mandi wajib. Tapi kalau batas itu dianya sudah hilang, tidak jadi, tidak kuat sperma, tetap harus mandi wajib. Nah, itu baru nengah. Yang berdoa panjang tu baru nengah. Oh, cuman ada nutup jilbab. Oh. Nah. Dah apa-apa jiku tadi. Baru tahu sore ni. Njok tahu anak cucu. Ini yang tua kan lo belajar ni. Pucuk 50 kan banyak belajar. Kita ni punya anak. Punya mantu. Punya cucu. Dan mungkin mereka tidak duduk belajar macam ni. Tidak berduduk. Mereka bertualah punya nyai. Punya wakcik yang galak belajar. Dia sambil duduk berek tahu tadi Ustaz Taufik ngajar mak ini. Oh, mak itu iya. Jadi mesti tetap mandi wajib. Tu, eh? Ha. Ingat ke? No. Malen ni je. Iya, jauh ingat antu jae. Gawi dayat lah ini. Mana tadi lupa hilang. Nah ini tu. Itu. Ha, ya. Wa khurujul maniyi, yang keluar sperma. Baik dianya dengan berhubungan atau bukan? Mimpi atau macam mana pokoknya dia keluar. Nah, cuman kita ni nak tahu yang mana yang namanya yang wajib harus kalau itu keluar harus mandi dengan dianya yang tidak mandi. Mani ini tiga beradik pemisan. Mazi sama Wadi. Anak ni lanang tapi kalau kebab-bab arah ke sebelah sana cuman kaget ibu diterangkan ni kalau terjadi di anak lanang atau abanyo juk tahu hukumnya. Kalau di kami lanang ni tiga. Kalau dia badannya capek nian. Capek misal ngunjal barang, mikul-mikul nah. Dia ni kencing. Waktu dia nyu kencing kami lanang ni galak leket. Di ujung terakhir itu leket. Leket nah, galak keluar cairan putih. Ah itu namanya wadi.
wadi. Itu najis, Ibu. Idak mandi wajib dia. Wadi, wani. Ucak je emang. Kopi ni pasat. Wadi. Macam lelek-lelek pasar tu nah, sopir-sopir tukang beca galak keluar dia. Kencing terakhir leket. Ha, galak ada cairan bening. Ha, itu wadi. Kedua mazi. Mazi itu syahwat seksnya tinggi tapi tidak ada tempat pelampiasan. Sama metunya. Jadi waktu dia nyo kencing terakhir leket keluar cairan. Ha, itu namanya mazi. Ini mahab ngomong kalau di wong lanang, kalau dia nak berhubungan sebelum keluar sperma, yang ini duluan keluar. Nah, maka itu nak hati-hati. Mazi wadi ini hukumnya najis. Sperma itu tidak najis, Ibu. Bapak, tidak najis. Jadi kalau dia kena sewet, sperma kena sewet. Sewet ini digawa sembahyang sah. Tidak najis. Cuman khawatir sebelum sperma ini keluar, mazinokin. Nah, mazi tadi yang najis kenyo. Ini nerangkan hukumnya. Ya? Hai saudara saya lah tua nerangkan ini. Cari yang lain baik. Ibu pecahnya baik tua. Baru sore ini denger. Baru sore ini nak denger. Aku ni lah nak 70. Baru inilah denger. Nah, kaget tu lah ke di rumah anak cucu. Sampai ke jadi ustazah juga. Misal makin mik ibu di rumah. Anak cucungku sekalian yang terhormat. Ya, pengen jadi ustazah. Pakailah cak tiga lapis jilbab tu. Sini, sini. Nah, saudara-saudara. Nah, tak apa-apa. Ustazah tingkat RT. Nah, tak apa-apa. Nah, yang ketiga, namanya mani. Ibu juga tahu dengan anak bujang. Nah, khusus anak bujang. Ini sperma, dia keluarnya tidak masing-masing. Dia dikeluar, dia akan keluar apabila terjadinya ada satu hasrat yang tertinggi. Dia akan keluar dan keluarnya tidak seperti yang mazi sama wadi tadi. Jadi dia keluar kalau bentuknya tidak bening, agak butek, ada bau macam dia macam gendum. Ditarik donyo manjang itu sperma dan keluarnya harus ada rasa nikmat. Keluar cairan itu baik laki-laki maupun perempuan, kalau dia keluar dalam rasa ada rasa nikmat itu adalah mani namanya. Apabila ini keluar harus mandi wajib, selesai. Ketiga, sesuai panjang. Nerangkan itu baik. Nah, ya. Yeah. Hati-hati. Ini di, pernah di Jakarta, Ibu. Pernah di Jakarta, mahab ngomong. Mana nyebutnya? Eh? Jadi sperma ini dijual. Oh iya. Jadi bukan bayi, bukan bayi tabung. Jadi ada wong ganteng lah. Wong ganteng dia kepengen punya anak ganteng, pinter, nak berhubungan dengan dia. Jual beli. Di luar negeri sana. Jerman. Astagfirullahaladzim. Pakai pacak muat model itu pula. Ada ni anak-anak pernah baca di apa artikel itu. Sekian banyak wanita yang sudah berhubungan dengan dia. Bukan lagi ratusan, dari pucuk ratusan. Nah, wala, apa maksiatnya tadi. Nah, balik kepada kepada si sperma ini tadi. Termasuklah yang haram itu kalau dia nyu bayi tabung maki sperma wong. Jadi dia nyu ni kan payah nak membuahi indung telur. Lantas misal dia ngambek sperma wong itu tetap hukumnya sama dengan zina. Tapi kalau dia nyu sperma suaminya bagus tapi prosesnya payah, nah nyumput di sperma lakinya membuahi indung telur istrinya tidak apa-apa. Kan dikacaukan, sudah dikacau berapa proses segala macam, tak perlu terhenti, baru dimasukkan ke rahim istrinya.
Kalau makan sperma laki itu tidak ada haram hukumnya. Ya. Mahal juga bu biayanya. Kan murah. Miliar kan tak? Ya. Miliar kan ya? 100 juta. Jadi kamu baca beranak, beranaklah terus. Ha? Oh, jadi apa? Kalau dia nyo sebegitu mahalnya. Anak tadi itu mahal, biayanya mahal. Ngapola lantaslah lahir nak jadi rusak itu lah. Kapan ngomong itu sudah menjadi takdir ketentuan. Astagfirullahaladzim. Ya sudah, gak naik lagi darah. Darah aku ni bu di pucuk 170 terus. Ana ni kalau 150 tidak acak ngajar. Mesti nganteng. Cuman kalau lah tambah pikiran kerok, naik dia 18, 19. Ana pernah 250 bu. Cak idak weh. Per 100. Ya doa orang banyak. Doa orang banyak ni kabul. Minta sehat, panjang umur. Itulah kalau diajak-ajak penesan ni, biar lepo pikiran. Kalau nurutkan pegel bu, ceramah ni pegel bu. Pegel-pegel ni, tambah lagi nyampaikan hukum dan tak dengar-dengar tu. Nah, pegel-pegel hati. Tambah lagi ni, ibu ni lah belajar dengan aku ni. Biarpun duduk main ibu kecil kan aku dengarai kamu. Cikan ini kalau bertemu, nyanyilah ibu pojok panggung, cikan. Pegel lah itu hatiku. Ya Allah, aku ni apalah dianggap ngajar itu. Nah, ya? Yeah? Dijingok misal, apalah pokoknya gawe dak kawan aku. Mulai dia tu pegel itu. Nah, jadi walhasil dilepo-lepo ke nanti. Kalau turunan darah tinggi, ayah meninggal 250 darah. Ibu orang tuaku. Ibu juga macam itu. Memanglah turunan ni. Anak kena darah tinggi 250. Ketahuannya pergi haji 2008. Waktu 2008 di Madinah ada yo bareng ayah banget benar. Ada di Madinah tu kan cek gratis. Pergi dewek ke masjid ke rumah sakit Madinah. Hampir ke sana. Bingung dok, terharap tu bingung. Kolo kele kenje ubat. Masih ngiling. Ada budak apanya nama? Kaos apa? Yo. Maka. Ustaz Topik yo. Uji budak betino. Ustaz Topik. No. Cukup. Iyo. Siapa? Aku ni budak Pagalam. No, kapan ada di sini? Ngapa? Aku ni ustaz dulu tinggal Palembang. Galak dengan ustaz ceramah di radio. Alah kejauh nak bertemu di Madinah sini. Kau ngapo? Ada anu ustaz, aku ni bidan apa? Perawat. Ada di sini ada ruangan kerja, aku naftar diterima masuk. Jiku ngapo doktor tu bingung sama ustaz. Ngapo? Darah ustaz tu 250. Lanjutnya tinggi kau ubat masih belum turun dia tu bingung. Ya sudah juga nak diapa. Ya dia tu bingung mak mana. Akhirnya bu yang keempat dinjoknya ubat kecil ni kan. Begitu berdegup dimakan, terlemah badan. Berdegup langsung turun. 130-an. Nah. Dak katin tahu cuma. Oh jangan katin tahu. Pergi dewek kan. Eh mau pergi dewek kan. Ada sikap jemaah tu rewang. Kan Kedawawi Ustaz Majid waktu tu berangkat bareng. Sikap tu ngomong, satu pik darahnya sian. Ngapulah Ustaz dah ngomong. Tidak dia ngomong tambah jadi tidak dinjuk pergi. Jadi memanglah sudah pernah nian sejak saat itulah darah ni naik terus. Maka tu kalau ceramah dia ajak nesan lepo dia buat agak lembut utak ni. Agak kendo juga kan. Kalau tegang nah macam tadi ya, ingat. Nah, mulai naik lagi dah sebanding. Cuma nana ni pemaaf, pemaaf.
You nak marah-marah katik kunun juga. Sudah, selesai mandi tadi. Habis ceritanya. Ingat tak tadi tu? Nah, misal, misal terjadi kayak malam nah, itu cara. Wal haidu. Yang ketiga, head. Alah faham kalau kapan-kapan ya. Cuman masih galak salah hitung-hitungan kamu tu. Hitung-hitungannya masih galak salah. Gak bingung, yang galak muntut yang galak ini ya. Itu yang galak ngitung jadi bingung. Head betina tu paling lama 15 hari. Paling lama. Biasanya 7 hari 7 malam. Biasanya paling cepat sehari semalam. Jadi head itu harus 24 jam. Kalau dia keluar darah tak sampai 24 jam itu namanya darah penyakit, tak perlu mandi wajib cewek be. Harus 24 jam beda dengan nipas. Kalau nipas itu dianya denget be, walaupun sejam dua jam sudah tu tak keluar darah nipas itu tetap nipas karena ada budaknya beranak tu. Kalau head itu tidak cukup 24 jam bukan head namanya istihadhah. Namanya darah penyakit. Warnanya tu ada 7. Dari mulai yang paling tua warna sedang terus sampai agak hijau sampai agak kuning. Ada 7 warna. Ustaz ni main apa cek tahu ni? Ada di kitab disebut. Sangkan pacak dia mungkin di kitab disebut warnanya, penyakitnya, sebabnya ada galau itu. Luas ibu ilmu agama ni luas. Head bulanan ini pasti ibu, pasti ini betina pasti takdirnya ada. Kalau betina tidak head itulah ada istilah Palembang tu. Apa? Apa cek? Kering bangking tu yolah lah itu tak? Artinya adonian memang ha? Adonian. Dan ini disebut wayas alunaka anil mahid kul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Kalau ada orang nanya kepadamu ya Muhammad tentang soal head, jawab head itu adalah darah penyakit. Jauhi wanita yang sedang head. Melakukan hubungan suami istri ketika wanita sedang head hukumnya haram. Tapi pernah ada orang nanya dengan anak, aku lebih nikmat ustaz, lebih lemak ketika isi sedang la uzur haram. Itu cuma hawa nafsu yang diikuti. Sebenarnya harus dilawani, ya, yeah? Head. Tiap bulan mesti ada. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Aisyah ditanya oleh sahabat tentang head. Jawab Siti Aisyah, Rasul nyatakan, "Al haidu kafaratuz dzunub." Head itu adalah penghapus penghapus dosa. Tak usah ditahan-tahan ibu, bahaya. Karena itu tuh penyakit, darahnya tuh kalau tidak metu, darahnya bertumpuk. Maka itu bahaya. Melok-melok kabi yang 3 bulan tidak men, 3 bulan tidak men, itu darah bertumpuk. Ibu pacak bayang ke mahab, darah head ketika keluar tuh kironya sebanyak, taruhlah secangkir misalan. Kalau dia tak ada metu, 3 bulan, 3 cangkir. Merengkelah dia jiwa sana. Maka tu terakhir di Palembang ada orang kena sakit sampai ke mana-mana dia berubat tak baik-baik. Mahab ngomong ketika dia kencing keluar macam irisan hati bu. Bel. Tekapan ni anuji dia ustaz dia. Macam irisan hati. Hati darah beku itu. Banyak ustaz, bukan dikit. Itulah yang dianglonya. Ratusan juta duit habis ngubat. Ke dokter masih tak mempan. Ya bangang disimpan nak metu. Ah ustaz, mana tak melok kabi beranak terus. Jadi ngapa cik? Ah tak tahu ustaz. Ya Allah. Kuasa Tuhan buong zaman bingen. Berhenti dewek beranak. Dan melok-melok kabi. Batasan 4 habis. Kuasa Tuhan tadi. Habis nipas bininya mahap ngomong campur pula si laki tadi. Dan aduh hamil. Pas umur budak 2 tahun baru boleh adik lagi. Allah tu maha kuasa, maha kuasanya. Janganlah kita tu nak mentasi kekuasaan Allah. Tambah kita takut, tambah jadi.
Ini no disantun-santun beranak siang malam pagi sore. Oh, singgonyo kamar dia si bagus-bagus dia. Bini tadi diwangi-wangi ke dia. Masih tak boleh. Yang dibawa nangko ngacang-ngacang boleh. Gawe Tuhan galo tadi. Ngacang-ngacang bawa batang nangko boleh. Dicaru barang ngacang. Masih leke. Inilah berubat ke Singapura, berubat sana. Segala ubat tadi makan yang cuma belum makan tiga biji salah. Biji gedonong, biji durian. Lain nak ketegok kalau Ustaz, masih belum leket dah sudah. Bismillah, selesai. Tapi tidak semuanya harus kecil hati, tidak punya anak. Nabi kuang apa doanya? Doa Nabi tidak makbul, makbul. Doa Siti Aisyah makbul. Tapi dari Siti Aisyah Rasulullah tidak dapat anak. Nabi cuma dapat anak dari dua istri. Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid dapat anak 6. Sama Maryatul Al-Qibtiyah dapat anak sikok. Janda Maryatul Al-Qibtiyah dapat anak sikok. Yang dari Siti Khadijah dapat 6. Siti Aisyah itu gadis. Cantik, muda, tapi tidak dapat dari dia. Rasulullah kurang apa doanya? Kalau Allah tidak menghendaki. Jadi tak perlu nak kecil hati. Ay, tapi saat, ya ibu, sedih tak punya anak ni, giliran nyingok uangnya disambut oleh anaknya. Ngendong anak senang. Tapi giliran merengkelnya lemak lah tak punya anak. Ibu jingok nak bicik-bicik nyerit anak maghrib hari tu. Pali, pali. Dari jenelo. Pali, pali. Nah, dengar ke? Ya Allah, pali. Sehingga guru-guru balik. Gapak guru. Nah, jingo. Yang bercengkeman, bercakaran tu nah. Nah, gila kan punya anak mah itu. Lemaklah tak usah punya anak. Tanggung jawab ibu. Punya anak tanggung jawab. Tambah lagi punya anak betino. Tanggung jawab bukan main. Ya, yeah, bukan main. Harus dipertanggungjawabkan. Sampai donyo ngerti dengan hukum hukum agama. Berat. Ay, tapi Ustaz, kaget aku mati, siapa nak doakan aku? Banyak. Asal kita berbuat baik dengan orang, galak-galak doakan kita. Wakaf, sedekah, doil mugal macam. Banyak jalan untuk kebaikan, banyak. Wan nifas. Yang keempat, nifas. Darah yang keluar setelah beranak. Ngapa disebut nifas? Karena budaklah lepas. Yang kelima, wal wiladatu beranak. Wong beranak itu termasuk juga dianggap harus mandi wajib. Ngapa dia disebut wilada? Karena hamilnya sudah. Jadi namanya wilada. Wilada melahirkan. Yang keenam, wal mautu marek. Nah, yang meninggal ini namanya wajib mandi. Yang lima tadi mandi wajib. Kalau mandi wajib berarti mengawi ke dewek. Kalau wajib mandi, dimandikan. Maka itu mandi kurang mati itu hukumnya wajib. Sangkannya banyung percayaan mandi tadi tak boleh masuk juga bokor. Tak boleh masuk juga ember. Karena banyungnya jadi mustakmal. Yang bagus mandi kong meninggal maki selang. Hidup ke bawah mesin, cucuk ke laut sana. Nah, paling bagus. Nyewo inyo lemak, ngasak inyo lemak pakai sikat hitam. Tempat mandinya bukan wongnya. Iya, bukan wongnya. Wong jangan. Dengar lukin kamu aku ngomong. Ya, yeah? Allah, Allah alam isawab. Ada nak ditanya?